Welcome back again to class. Madam Halijah here. In this video, we are going to discuss further the factors affecting the reaction rate, yaitu concentration, temperature, and catalyst. At the end of this video, you will be able to explain the effect of concentration, temperature, and catalyst on the reaction rate. Hello again. Okay, today we are going to discuss the factor of concentration. Bagaimana concentration will affect the rate of reaction. So, look at this situation now. Ini adalah satu keadaan di mana kepekatan adalah rendah. Apabila kepekatan rendah, ia bermaksud bilangan zarah-zarah adalah sedikit. So, bila zarah-zarah sedikit, maka hanya berlaku sedikit sahaja perlanggaran. Dan apabila kepekatan bertambah, maksudnya jika kita berada dalam situasi yang kepekatan zarah-zarah adalah tinggi, bermaksud akan berlaku lebih banyak perlanggaran. Apabila perlanggaran bertambah, number of effective collision juga akan bertambah. Maksudnya bilangan pelanggaran bertambah, bilangan pelanggaran berkesan juga akan bertambah. I hope you still remember apakah itu pelanggaran berkesan. Apa dia? Yes, pelanggaran yang menghasilkan hasil tindak balas. The collision that produce product. Itu adalah effective collision. So, apabila banyak pelanggaran berlaku, maka number of effective collision juga increase, reaction rate pun akan increase. Okay. Ini adalah selari dengan rate law. Do you still remember rate law? Okay. Sebutan untuk rate law secara umumnya adalah begini kan? Di mana A dan B adalah concentration, ini concentration, dan X dan Y adalah order of reaction. I hope you still remember apakah order of reaction. Okay. Sekiranya order of reaction tinggi, maka rate of reaction juga akan tinggi with respect to that reactant. So, berdasarkan equation ini, berdasarkan rate law ini, reaction rate adalah berkadar terus dengan concentration of the reactant. So, this means that bila concentration of reactant tinggi, maka rate of reaction juga akan tinggi. Walau bagaimanapun, don't forget, itu hanya betul bagi first order dan second order dan juga order-order yang lain. Kecuali zero order reaction. Why? Because kita telah tahu bahawa zero order with respect to a reactant bermaksud tindak balas itu tidak bergantung kepada kepekatan reaktan tersebut. So, don't forget that for zero order reaction, rate is independent of concentration of that reactant. So, reaction rate hanya bergantung kepada K saja, tidak bergantung kepada concentration. Ya? Yeah? Now, what about pressure? Okay, consider this diagram. Madam, ada dua keadaan, low pressure dan high pressure. Dalam kedua-dua keadaan ini, bilangan zarah-zarah adalah sama. Cuma, apabila isi padu, madam, rendahkan. Whenever we decrease the volume, kita tekan umbuh itu ke bawah, maka volume menjadi rendah. Dan seperti yang kita ketahui, apabila volume menjadi rendah, pressure menjadi tinggi. Jadi, kita boleh mengubah pressure dengan cara mengubah volume sahaja. Okay, sekarang kita bukan mau discuss itu. Kita mau discuss apa berlaku apabila kita mengubah pressure kepada rate of reaction. So, the effect of changing the pressure is similar to changing the concentration of reactant terhadap rate of reaction. Apabila pressure increase, number of gas particle per unit volume juga akan increase. Yes, boleh. Kamu boleh membayangkan
Madam letak 10 orang di dalam satu dewan besar dengan meletakkan 10 orang di dalam lift. Isi padu lift lebih kecil daripada isi padu dewan. Jadi, dalam lift itu kita boleh anggapkan seperti gas yang bertekanan tinggi. Dan yang di dalam dewan itu adalah seperti gas yang bertekanan rendah. So, di dalam lift sudah tentulah perlanggaran akan lebih mudah berlaku kerana tempat itu kecil dan orang ramai dibandingkan dengan di dalam dewan. Maka, apabila pressure increase, number of gas particle per unit volume juga increase. Ini akan menyebabkan perlanggaran lebih banyak berlaku. Frequency of collision increase. Therefore, number of effective collision ataupun frequency of effective collision juga akan increase. Apabila effective collision increase, rate of reaction juga akan increase. Now, let's discuss the next factor, temperature, suhu. Bagaimanakah suhu mempengaruhi rate of reaction? Perhatikan gambar rajah ini. Madam ada tiga keadaan. Keadaan yang bersuhu rendah di sini, katalah ini A. Keadaan bersuhu tinggi ini B. Dan keadaan bersuhu lebih tinggi ini C. Okay, ini keadaan C. Jadi, perhatikan. Bagaimanakah perubahan suhu dengan pergerakan zarah-zarah? Movement of particle. Alright, you can see that apabila suhu meningkat, zarah-zarah bergerak lebih cepat. Dengan lain perkataan, pada suhu tinggi, zarah-zarah mempunyai tenaga yang tinggi, kinetic energy yang tinggi. Jadi apabila zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat, sudah tentulah lebih senang berlanggar. Jadi, how do we discuss this? When temperature increase, kinetic energy of molecule juga increase. So, bila kinetic energy increase, lebih banyak perlanggaran akan berlaku dalam satu-satu masa. Semakin banyak perlanggaran berkesan, maka kadar tindak balas juga akan meningkat. Please don't forget that as kinetic energy increase, ini juga bermaksud perlanggaran yang berlaku mempunyai tenaga yang tinggi juga. So, this means that akan lebih banyak perlanggaran yang dapat mencapai activation energy. Okay, jadi apabila banyak perlanggaran mencapai activation energy, bermaksud banyaklah perlanggaran berkesan. Oleh sebab itu, rate of reaction juga akan increase. Baik, Maxwell-Boltzmann distribution curve. Seperti namanya, curve, lengkungan. Jadi, apakah Maxwell-Boltzmann distribution curve? Maxwell-Boltzmann distribution curve adalah sebenarnya adalah graf. Graf yang menghubungkan number of molecule dengan kinetic energy. Ini oleh sebab dia curve, maka bentuknya curve lah. Curve ini menunjukkan bahawa, perhatikan, pada puncak ini menunjukkan pada suhu ini, kebanyakan molekul mempunyai tenaga yang rendah. Ini maksudnya tenaganya rendah. Okey. Dan Maxwell-Boltzmann distribution curve juga menunjukkan EA. Di situ EA dan luas di bawah graf, luas di bawah graf ini adalah menunjukkan number of molecule. The area under the curve represent the total number of molecule in the reaction. Nih, luas di bawah graf itu adalah number of molecule. Jadi, jika di sini adalah activation energy ataupun EA, maka yang di bawah sini ini adalah molekul dengan kinetik energi yang mencukupi. Maksudnya, molekul-molekul yang mencapai EA, activation energy. Okay? Jadi, bagaimana Maxwell-Boltzmann distribution curve ini boleh digunakan
untuk menerangkan effect of temperature kepada reaction rate. Okey. Maxwell Boltzmann distribution curve selalunya digunakan untuk membandingkan dua temperature berbeza. Okay, katalah ini adalah satu lengkungan untuk temperature pertama. Yang ini. Ini low temperature. Let's say this is the curve lengkungan untuk temperature yang rendah. Dan ini adalah lengkungan untuk temperature yang lebih tinggi. Okay, bagaimana kita melihat graf ini? Bila temperature rendah, bilangan molekul yang mempunyai tenaga rendah tinggi. Dan apabila temperature tinggi, ini adalah high temperature. Bila temperature tinggi bermaksud sekarang, bilangan molekul yang mempunyai tenaga yang tinggi juga bertambah. Remember, ini adalah kinetic energy dan ini adalah bilangan molekul. Jadi kalau di sini adalah puncak graf yang kedua, maka pada kawasan sini lebih banyak molekul-molekul yang mempunyai tenaga lebih tinggi dibandingkan dengan apabila temperature rendah. Ini adalah bilangan molekul yang mempunyai tenaga rendah tu. Maksudnya tenaga rendah banyak molekul. Bila temperature tinggi, bilangan molekul yang mempunyai tenaga lebih tinggi juga semakin banyak. Okay, so bagaimanakah kita menghubungkan dengan rate of reaction? Baik, kita tumpukan kepada activation energy ini. Apabila suhu semakin tinggi, when temperature increase, luas di bawah graf yang hijau ini adalah lebih besar daripada luas di bawah graf yang berwarna ungu ini. Luas di bawah graf yang hijau adalah lebih besar daripada graf ungu. Maksudnya, graf yang ini, luas di bawah ini, yang biru, madam tandakan garisan biru ini, adalah lebih besar daripada yang berwarna purple. Which means, the number of molecules yang mencapai activation energy juga semakin meningkat apabila temperature semakin tinggi. So, inilah gunanya Maxwell-Boltzmann distribution curve. Ia dapat menunjukkan bilangan zarah-zarah apabila temperature diubah. Okay, dan mengikut Maxwell-Boltzmann distribution curve, you can see that when temperature increase, the number of molecule with enough kinetic energy will also increase. So, rate of reaction increase. So, this is how you use this curve to explain the effect of temperature kepada reaction rate. Okay, faktor yang terakhir ialah catalyst. Apakah catalyst? Catalyst ataupun mangkit. Dia adalah substance that increase the rate of reaction dengan cara menyediakan satu laluan dengan activation energy yang rendah. Itulah catalyst. Maksudnya, catalyst boleh mengubah rate of reaction. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana catalyst mengubah rate of reaction. Okey, consider this graph. Ini adalah energy profile diagram untuk endothermic exothermic reaction. Ini adalah energy profile diagram untuk exothermic reaction. So, yang warna biru adalah garisan untuk uncatalyzed reaction. Tindak balas yang tidak ada katalis. Dan yang warna merah adalah tindak balas yang mengandungi katalis. Okay, kita telah perhatikan dahulu sebelum ini, activation energy adalah beza tenaga di antara reaktan dengan transition state itu. Okay. Jadi, kamu perhatikan apabila kita letakkan katalis, activation energy akan menjadi rendah. Ini bermaksud katalis akan menyediakan satu laluan yang mempunyai activation energy yang rendah. Ataupun katalis merendahkan activation energy. Apabila activation energy menjadi rendah, maka semakin banyaklah perlanggaran dapat mencapai activation energy yang rendah ini. Okay? So, the number of particles that have higher energy than activation energy will increase.
Maksudnya zarah-zarah yang perlanggaran yang mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada activation energy akan bertambah. Ini akan menyebabkan bilangan perlanggaran berkesan bertambah, maka rate of reaction juga akan bertambah. So this is how catalyst change the rate of reaction ataupun affects the rate of reaction. Walau bagaimanapun, catalyst will not, satu, it will not change the enthalpy of reactant or product. Maksudnya, dia tidak akan mengubah tenaga reactant atau tenaga produk. Kalau reactant itu di sini, di sinilah. Kalau produk itu di sinilah. Maksudnya, dia tidak akan mengubah delta H. Okay? Delta H itu tetap. Dia hanya ubah activation energy saja. Remember, dengan katalis, katalis hanya menyediakan satu laluan dengan activation energy yang rendah. Ini. Dia akan rendahkan activation energy. Ini energy dengan katalis. Tanpa katalis adalah yang warna merah ni. Ini adalah energy tanpa katalis. Yang warna purple adalah activation energy dengan katalis. Katalis hanya merendahkan activation energy saja. Dia tidak akan mengubah tenaga of the reactant ataupun tenaga of the product. No. Which means delta H is not affected by catalyst. And also, catalyst will not change the amount of product form. Maksudnya, pertimbangkan tindak balas di antara magnesium dan hydrochloric acid ini lagi sekali. Kehadiran catalyst tidak akan mengubah hasil tindak balas. Maksudnya, the amount of the product are the same with or without catalyst. Which means, catalyst tidak akan mengubah hasil tindak balas. Hanya mengubah activation energy sahaja. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas ini, jom try one example. Decomposition of formic acid. Ini formic acid is a first order reaction. Wow, you are given a big information here. It is a first order reaction. Telah diberi di dalam soalan. Dan equation juga telah diberi dalam soalan. Ini equation telah diberi. When a solid zinc oxide is added to the reaction, the rate of reaction increase. Nah, ini pun sudah memberitahu kamu satu maklumat. Tambah zinc oxide, rate of reaction increase. Zinc oxide tidak terlibat pun. Okay. Take note, zinc oxide ini tidak ada pun di dalam reaction ini. It is not part of the reactant. No. Tetapi, bila zinc oxide ditambah, rate of reaction increase. Okay. So, immediately you tahu zinc oxide ini adalah catalyst. Because it only alter the rate. Dia hanya mengubah rate saja. Dia tidak ada dalam reaction. So first, write the equation for this reaction. Eh, kan sudah ada tu. Write the rate equation for this reaction. Rate equation, rate sama dengan K. Concentration of the reactant. Ini reactant dia satu saja kan? Concentration of the reactant to the power of dia punya order. Adakah diberi order? Ada. Kamu diberi, it is a first order reaction di sini. Ni, it is a first order reaction kan? Jadi, di mana kamu mahu letak itu order? Yes, letak sini. So, ini adalah rate equation untuk this reaction. State the function of zinc oxide. Senangkan ini. Function of zinc oxide. Of course, it is a catalyst. Okay. Now, satu lagi. Sketch a graph of concentration of the acid versus time for the reaction dengan dan tanpa catalyst. Okay. First, sketch a graph. Concentration. Okay, graphnya concentration dengan time of the reaction. Okay. So, the acid is a reactant kan? Jadi tadi Madam telah bagi tahu
Untuk reaktan, konsentrasinya akan berkurang dengan masa. Okay, so because of that, your graph akan menurut, graph akan ke bawah. Kerana asid ini adalah reactant. It is a reactant. Reactant akan reactant. Reactant akan semakin berkurang dengan masa. So graphnya akan ke bawah. Cuma kamu kena lukis dua graph. Satu yang ada katalis, satu yang tiada katalis. So jika yang ini adalah, so lukislah dua graf. Jika ini adalah yang tanpa katalis, without katalis, jadi yang ada katalis akan berada di mana? Di atas ke di bawah? Kalau kita letak katalis, dia semakin cepat berkurang atau semakin lambat berkurang? Of course lah semakin cepat dia berkurang. Okay, lebih cepat berkurang dibandingkan dengan yang tanpa katalis. Well, that's all for now. With this, we have reached the end of chapter 9. We have finished our syllabus for this semester. I hope you will keep on studying and enjoy learning chemistry. Take care and stay safe.